Politeknik. Jadi saya minta waktunya adik Fandi. Jadi adik Fandi sudah berapa kali datang ke rumah Kang Berkah? Sering, saya sudah sering kesini. Sudah seminggu ya? Apa minum-minum makanannya saya? Minumnya di sini kualitatif. Ada berbagai macam. Pertama di sini selain itu makanan semuanya enak ya, enak ya. Iya, cuman menu yang paling saya suka itu ayam geprek. Kalau minumannya ada? Minumannya ini saraba. Saraba ya? Iya. Oke. Terima kasih atas waktunya, ya, Adi Fandi. Kira bisa. Sebelumnya sesulitnya dia ada di orang bisa dapat tadi paling banyak. Karena sebenarnya dia didiskualifikasi kan pas kita mau baca aturan terhadap giliran, pas kita mau baca kita disuruh baca dari MTQ ya, MTQ iya, mana? Oh maksudnya dia ikut MTQ, kemudian disuruh diwawancarai. Nah pas mau tampil ini, mau tampil untuk baca, ngaji. Ngaji. Tapi disuruh harus dibaca dan. Maaf. Itu yang adakan itu dari mana punya? Kementerian Agama? Tertahu. Yang di Sumatera Utara tadi mana? MTQ kan itu kebanyakan itu orang ikut MTQ biar pakai cadar kan dia punya mic tetap iya, di bawah. Nah, iya, tetap. Jadi itu lagi. Baca langsung disualifikan itu langsung dan mengundurkan diri. Iya, iya. Banyak dengan dia yang kasih dia 100 juta. Padahal dia juara? Karena ada, dia disualifikasi. Gara-gara dia terhubungkan cadar. Jadi kebetulan hari Kamis malam Jumat ketemu dengan mantan siswa Madrasah Aliyah Negeri Papan yang kemudian mereka sudah kuliah. Ini di namanya Fandi di Politeknik dan ini Imam Kamal barusan tiba sekitar satu minggu yang lalu ya. Jadi tadi ada sedikit pembahasan terkait dengan MTQ yang kemudian menggunakan cadar, namun ketika mau tampil ngaji disuruh buka cadar sehingga tidak disuruh. Namun semua itu ada hikmahnya ya. Oke, mungkin ini Saraba juga sudah datang ya. Itu ternyata Ahwadi itu ketemu Ustadz di Mahat Kuin Kuruan. Jadi kalau mau datang nanti di ini ya, jangan lupa di Tanjung Wagom, Kabupaten Fafak. Rumah makannya nama Warung Makan Berkah, ya. Ya, jadi orang yang datang di sini pasti dapat berkah. Baik makanannya, rezekinya ya, pasti dapat berkah. Dan saya pastikan di malam Minggu Anda terlambat, Anda tidak dapat tempat. Oke. Menu pesanan kita ayam lalapan. Jadi menunya sudah berada di meja makan. Kita mau makan dulu ya. Cuci kami terus. Oke. Jadi kita makan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam panjang, kita coba dulu ya. Dengan sambal. Mantap. Thank you.
kolnya juga, kol segar-segar kol. Di Indonesia Timur istilahnya disebut dengan papinyo. Papinyo ya? Ini papinyo. Ya, namanya dalam bahasa Indonesia baku ketimun. Ada juga istilah kalau dari Banda bilang komor-komor. Tentunya itu sama. Kalau mentimun. Sekira foto kan. Baik, saya sekarang sudah tepat di hadapan salah satu pemilik warung. Nama warungnya itu Makan BK ya. Boleh tahu siapa namanya deh? Saya Muhammad Rizki Kamal. Muhammad Rizki Kamal. Kamal. Berdirinya ini warung dari kapan? Kalau bangunan pertamanya memang sudah lama ini. Tapi kalau orangnya sudah ganti dua kali owner. Saya owner kedua di sini. Jadi sudah berapa minggu atau bulan bukanya? Kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Terus kemudian dengan adanya pandemi COVID, apakah masyarakat yang kemudian berminat untuk datang ke warung ini cukup banyak atau tidak? Kalau sekitaran daerah Kota Fakfak ya cukup banyak mungkin kalau peminatnya. Buktinya saja tidak ada penurunan omset dari penjualan. Berarti lancar ya? Lancar. Terus kemudian tadi menu-menunya apa saja? Menu-menunya kalau utama di sini sebenarnya ada ikan bakar, ayam lalapan. Terus ada lagi pengembangan menu nanti. Kayak ikan bakar mau dibikinkan varian rasanya. Ayam lalapan juga begitu, ayam bakar. Terus ada papeda, ikan kuah kuning, makanan khas tradisional. Lebih kepada lokal ya, budaya. Oke. Nah, kemudian ada tidak, tadi kan disebutkan beberapa varian kan makanan, ada tidak salah satu yang paling istilahnya pamungkas dari makanan ini, kunci pamungkas dari makanan? Kalau kunci pamungkas dari makanan di sini ikan bakarnya. Ikan bakarnya ya, ada bumbu rahasia. Cuma kalau brand ambassador di sini juga ada darah. Hanya belum lonceng untuk di sini. Belum lonceng ya? Iya. Nanti kita tunggu lonceng ya. Iya. Oke. Kemudian kalau untuk minumannya sendiri? Minuman ya mungkin hampir sama dengan di warung-warung lain, itu ada sekarang ini baru jus buah. Nanti insya Allah kalau berjalan lancar nanti ada green tea, Thai tea. Begitu ya, sama bisa ngopi-ngopi juga di sini. Lesian begitu ya? Iya. Lebih dan kepada diskusi-diskusi iya. Mungkin ya. Iya. Oke. Okay. Kemudian bukanya ini dari jam berapa, Dek? Ini kalau buka sini sebenarnya dari mulai jam 11 siang karena di sini juga ada menu prasmanan. Di sana ada menu prasmanan. Kalau di sini kan biasa kalau ojek-ojek biasa selesai makan mereka waktu makan mereka ke sini. Ya, menu prasmanan itu timba sendiri ya? Iya. Istilahnya timba sendiri iya. Dengan harga yang sama. Iya. Lebih sama. Diminati oleh ojek ya? Iya. Ojek ya? Dia maksimal di mau dibukakan juga tempat wisata foto di sana karena bagus sekali untuk pemandangan Kota Fakfaknya didapat dari warung sini. Jadi ketinggian ya? Jadi iya. Bisa dilihat dari atas ya? Oke, mungkin ada satu kata terakhir buat peminat di luar. Apa? Kalau yang mau coba bagi pecinta kuliner yang mau coba menu-menu baru sama rasa baru, mungkin di sini bisa jadi klinik rasa untuk kalian. Begitu ya? Iya. Oke, terima kasih deh.